warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana sebagai ketua program studi pendidikan Islam anak usia dini YN Syekh Nur Jati Cirebon. Program studi pendidikan Islam anak usia dini YN Syekh Nur Jati Cirebon memiliki visi menjadi program studi yang unggul dan terkemuka dalam menyiapkan tenaga pendidik anak usia dini sebagai generasi emas yang berbasis nilai-nilai keislaman di tingkat nasional tahun 2025. Visi itu kemudian kami turunkan menjadi misi yang meliputi 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis nilai-nilai keislaman di bidang pendidikan Islam anak usia dini. 2. Melakukan penelitian, pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan serta teknologi dalam mengembangkan inovasi di bidang kependidikan khususnya pendidikan anak usia dini yang berbasis nilai-nilai keislaman dan kearifan budaya lokal. 3. Meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan pendidikan Islam anak usia dini yang inovatif. 4. Menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga profesional untuk meningkatkan kepercayaan dan eksistensi program studi dalam menunjang misi tersebut. Program studi pendidikan Islam anak usia dini YN Syekh Nur Jati juga mencetak sarjana-sarjana yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan anak usia dini. Pertama adalah terselenggaranya kegiatan pengembangan disiplin ilmu pendidikan Islam anak usia dini yang inovatif. Kemudian menghasilkan penelitian yang akuntabel dalam disiplin ilmu dan pengembangan pendidikan Islam anak usia dini yang berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan Islam anak usia dini. 4. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai lembaga dalam rangka mencapai visi kelembagaan. Sarjana-sarjana yang arif, mencetak sarjana-sarjana yang arif, yakni sarjana yang bersifat adaptif atau mampu beradaptasi dengan segala kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan sains dan teknologi yang begitu cepat. Kemudian yang kedua adalah bersifat responsif, mampu untuk merespon secara cepat, tepat, dan akurat terhadap berbagai situasi dan kondisi yang terjadi di dalam realitas masyarakat sehingga lulusan dari BIAUD YN Syekh Nur Jati ini mampu untuk menempatkan dirinya sebagai insan yang berkarakter inovatif, kemudian juga responsif serta adaptif di dalam berbagai hal yang terjadi di era kompetensi global seperti sekarang ini. Selanjutnya juga sarjana program pendidikan Islam anak usia dini YN Syekh Nur Jati juga diharapkan supaya memberikan atau memiliki kemampuan yang futuris menjadi agen-agen perubahan di masa yang akan datang, mampu untuk memprediksi dan meramalkan kemungkinan-kemungkinan dari perubahan-perubahan sosial, budaya, teknologi, dan informasi yang begitu cepat. Inilah sekelumit keunggulan-keunggulan program studi pendidikan Islam anak usia dini Syekh Nur Jati Cirebon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini periode 2019-2020. Adapun visi misi visi menjadikan HIMPIAU sebagai organisasi kemahasiswaan yang lebih aktif, memiliki jiwa solidaritas yang tinggi, di wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa pendidikan Islam Anak Usia Dini. Adapun misi dari visi tersebut diantaranya yang pertama, menjalin hubungan yang baik dan membangun suasana kekeluargaan antara anggota himpunan mahasiswa jurusan PIAUD dengan jurusan PIAUD. Yang kedua, menjadikan HIMPIAUD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa PIAUD. Yang ketiga, yakni mengoptimalkan fungsi aspirasi tersebut dengan wadahi, memproses, dan menjalankan seluruh aspirasi mahasiswa. Dan yang terakhir, misi dari yaitu memaksimalkan minat dan bakat mahasiswa PIAUD.